Yeay, akhirnya hari ini kita ada quality time berdua ya, Beb. Betul! Hari ini gue hidup ya! Tuh kan, sekarang apaan lagi? Ah, udahlah, aku pulang aja. Beb, jangan gitu dong. Kita kan bisa suruh dia pulang. Gimana caranya? Eyon, kok temen banget sih lu nginep? Ada apa kegerangan? Kenapa bro? Gak boleh kalau gua nginep. Eh bro, utang lu yang 200 ribu kemarin gimana? Ntar gua siapin kamar tamu dan selimut dan bantal. Tenang aja bro. Lu emang sahabat gua bro! Thank you bro! Kalau kamu gak suruh dia pulang, aku yang pulang. Tapi aku gak enak, babe, sama Eyon. Tapi kamu udah janji. Dan cowok sejati pegang janjinya. Ada apa ini? Eh, mau kemana lu bro? Ini gue mau keluar kota bro, bosan di rumah. Jadi lo harus pulang dong. Enggak deh, gue di sini aja deh, jaga rumah lu. Ntar gue ajakin Mamun nginep ya. Hai, Kam. Yon, jangan berisik dong, lagi kerja nih. Yon, jangan mainin dulu dong, gue lagi mau kerja nih, berisik. Yon, jangan berisik dong. My baby. Sini aku cium. Ada Pikachu. Hah? Pikachu. Sini. Gua juga mau. Ayo di depan. Aku benci banget sama kamu. Aku yang lebih benci lagi sama kamu. Kamu enggak pernah ngertiin aku. Apaan? Kamu yang selalu menuntut aku. Kamu mau aku jadi cowok sempurna terus? Hah? Apaan sih? Kok jadi kayak gitu sih? Pukul aja! Jambak aja emang ya? Gitu orangnya dia! Ayo pukul aja! Telur! Lu kenapa bro? Iya bro, gua kayak cacar deh, gatel. Ga boleh digaruk-garuk lu, ntar malah nyebar kemana-mana bro. Mending lu ke dokter aja. Bro, lu gak mau pulang bro, ntar ketepa lu. Gak apa-apa sih, gua udah pernah cacar bro, tenang aja bro. By the way gua haus nih, minum lu. Lu kenapa bro? Kenapa lu bro? Ini bukan Guntur, Guntur lagi kesurupan. Keluar lo dari Guntur, keluar! Kalau mau keluar, harus keluar dulu. Tenang bro, gue bakal selamatin lo. Gue belum pulang. Gue belum pulang. Tenang, gue bakal, ini langkah terakhir gue bro. Gue bakal selamatin lo. Tenang bro. Ada apa ini? Ada apa? Gua udah keluar, kenapa gua di sini, bro? Si Pau-Pau mana, bro? Pulang. Bro, thank you banget ya udah ngasih gua nginep di sini. Gua sebenarnya lagi ada masalah, bro. Galau banget, pusing, bro. Kayak masalah datang mulu. Udah cewek yang gua suka ninggalin gua. Berantem mulu sama nyokap. Kerjaan juga cuma gitu-gitu doang. Tapi gua tahu bro, cuman lu yang terima gua. Karena kita bro kan. Sorry ya bro. Jadi itu dia cara nginep di rumah temen tanpa diusir. Halo guys! Thanks for watching! Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga buat beli t-shirt baru kita, ada linknya di bawah. Buat kalian yang pengen lihat sifat-sifat Eyon yang lebih nyebelin lagi, kalian bisa langsung lihat channelnya di sebelah kiri, langsung klik aja youtube.com/ Reza Sada. Jangan lupa subscribe.
sih? Tiduran kayak gitu susah loh. Coba, lo mendingan siapin dulu. Bisa aja. Me and action. Tolong, saya muncrat.